Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari. Yuhu. Nah, aku di sini kedinginan banget. Ini sarung tanganku itu aku kedinginan banget. Di sini pukul berapa ya? Sekarang pukul 7. Nah, aku tuh mau ngejar sunrise, cuma sunrise-nya udah keluar. Jadi aku apa ya? Telat berangkat, telat bangun siang. Nah, berhubung di situ ada bubur. Bubur itu biasanya anget-anget gini, dingin-dingin gini, terus makan yang anget-anget itu rasanya enak banget. Yaudah, yuk temenin aku yuk. Tapi aku mau ngelepas ini dulu. Ih, dingin banget sumpah. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat asapnya. Aku karena kedinginan banget. Aku dulu biasanya kalau naik ngejar sandal bawa mobil, jadi nggak kerasa dingin. Ini aku naik motor ternyata nggak sanggup. Ini gemetaran, ya udah. Ini aku cari anget-anget dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bubur yang ada di Kintaman itu enak-enak di sini banyak. Paris panas-panas. Dan ini saking dinginnya, ini panas langsung masuk lidah tuh nggak kerasa panas. Karena suhu badan dingin. Nggak kerasa di bibir panas-panas. Padahal ini panas banget, tapi di lidah tuh nggak panas. Kalau naik motor tuh jaketnya harus double banyak. Dan ini enak banget, tahu gurih banget. Cabai hijau. Aku gemetaran ini. Udah jomblo, udah tua, banyak tingkah. Ngejar sunrise. Udah gitu telat sunrise-nya lagi. Udah gitu kedinginan. Ini daun ubi. Ubinya ini dioblok-oblok. Enak banget buburnya ini. Bibirku sampai biru, kalian bisa lihat. Ternyata naik motor kayak gini ya jauhnya. Ngejar santai, tak pikir tuh gak dingin segini-dingin gini. Yang waktu aku sama Aldivo itu bawa mobil itu gak dingin kayak gini. Baru di lokasinya itu kedinginan. Kalau dia dalam mobil itu gak kedinginan. Ini aku kedinginan jalan. Aduh, udah banci tua, banyak tingkah. Ini aku tanganku kena anget ini dah, udah enak banget. Kayaknya aku mau break dulu, baru agak panasan dikit mataharinya, aku baru kesana. Bibirku sampai hitam kedinginan. Kalian bisa lihat ini buburnya enak banget. Buburnya itu sumpah gurih banget ini. Di Denpasar aku nggak pernah nemu kayak gini. Soalnya mungkin cuacanya beda ya. Kalau di sini kan cuacanya dingin. Terus buburnya tuh berasa enak banget. Padahal ya memang enak. Biru menggigil. Terus ada cabai hijaunya, goreng. Pokoknya kalian kalau touring ke daerah Kintamani, Gunung Batur, itu sepanjang jalan yang pegunungan udah tanjakan, itu udah deket-deket Kintamani. Banyak yang jualan bubur di pinggir-pinggir itu, kalian harus nyobain. Enak banget, pagi-pagi kayak gini.
padahal aku udah bawa perlengkapan arang bikin kopi. Cuman kayaknya aku nggak sanggup ke atas. Dan ini aku masih kedinginan. Jangan sedih ya kan. Tanganku tuh keriput semua nih. Ya ampun. Terus langsung bisa. Pokoknya dingin banget di sini, ya ampun. Bukan kalau tapi kalau kalian rame-rame pasti seru, nggak kerasa kedinginan. Mungkin karena aku sendirian jadi ngebut, terus anginnya kencang banget jadinya dingin banget gitu. Yaudah ya, jangan kemana-mana, temenin aku sampai di atas. Di atas tapi nggak di atas-atas banget loh ya, ntar kalian nanti. Aku tadi yang biru itu kedinginan, sekarang tak jemur nih biar apa ya, merah balik merah muda lagi. Terus aku sambil nyeruput kopi. Kopi ini endul banget tau, 2000 murah meriah. Aku udah sampai, cuman telat jamnya, telat bangun siang juga. Tapi yang penting kalian sudah ngerasain tadi kan nemenin aku bubur. Itu bubur itu khas Bali ya. Daerah Kintamani kebanyakan itu namanya bubur soto kalau di Bali. Itu enak banget, cuaca dingin, makan bubur, sumpah endul banget. Terus ini aku udah sampai di Desa Pinggan. Kalian aku ajak. Pemandangannya bagus banget kan. Wih, mantap. Di bawah itu adalah penggalian atau tambang pasir ya. Itu udah banyak penambangan, terus pemandangannya keren. Ini aku zoom. Tuh, di bawah itu galian pasir, kalian bisa lihat. Ini aku gerakin dikit aja. Semoga nggak goyang ya hasil. Nah, itu udah padang pasir. Ya kok padang pasir? Apa namanya, tambang pasir. Ini aku zoom full. Tuh, seperti itu. Perumahannya juga jarang-jarang. Dan aku mau di bukit sebelah kiri ini. Bagus banget kan? Seandainya bisa nge-track di atas sana itu, naik trail, wih, ke atas sana. Halu ya kan? Nah, ini namanya Gunung Batur. Gunung Batur itu yang vulkano, Black Vulcano itu. Itu di baliknya ini ya, di baliknya gunung ini persis itu ada Black Vulcano. Keren banget kan? Iya kan? Mantul. Jadi keren banget kan teman-teman? Hei, kepingin ya kan? Kalian pasti kepingin lihat kayak gini jalan-jalan. Apalagi ini pas sunrise, sunrise-nya itu di sana. Matahari terbit gitu, seret gitu tuh keren banget. Cuman aku telat, kesiangan. Padahal aku udah berangkat dari rumah itu jam 5 pagi. Udah gelap-gelap itu, kedinginan. Dan sampai sini tuh seperti ini suasananya. Keren banget. Tuh kan? Ya Allah, bagus. Dan menikmatin pemandangan kayak gini tuh rasanya tuh. Ini aku sebenarnya ini panas banget ya di sini. Jam berapa ya? Baru jam 9 pagi tapi udah panas banget teriknya. Ini punggungku aja kena matahari dikit aja kayak perih gitu. Tapi cuacanya dia tuh dingin banget. Dingin gimana enak banget ya Allah. Nah, aku mau bikin kopi enggak ya di sini? Kayaknya aku mau bikin kopi di sini. Yaudah yuk, bikin kopi yuk. Ya, ini aku bawa gini, tapi aku nggak bawa tas. Terus aku bawa minuman juga, mineral. Tuh, bikin kopi.
Tadi udah sarapan bubur, enak banget ya kan? Udah segini. Nah ini aku bawa kopi, kemana-mana aku bawa kopi, gula, gulanya dikit aja. Yuhu. Bawa kopinya tutup ya, jangan sedih ini kompornya apa. Ininya udah jadi, yuk temenin aku yuk. Mantul kan? Tuh. Ya ampun. Yuhu. Tuh. Enak kan? Wow. Ini biarin dulu. Biarin apinya jadi ya kan? Sambil aku korek-korek dulu pakai apa yang ngorek-ngoreknya di sini. Aku nggak ada kayu. Oh, ini ada ini. Ada damen, jangan sedih ya kan. Dan aku bawa satu olahraga aja. Sebenarnya enaknya tuh pakai sepatu boot, sepatu PDL kayak gitu ya. Nah ini udah jadi apinya, ini aku tungguin biar di sini dulu. Oh ternyata kurang maju dikit, kurang maju dikit, kurang maju dikit. Nah bikin kopi, terus apa lagi ya? Oh ya udah ya kalian, aku pakai jaket lagi karena apa ya? Karena dingin banget. Dingin banget, aku ajak muter keliling-keliling dulu aja di jalan kaki. Tuh, jadi aku nih di atas bukit persis. Tuh, api komporku tuh. Kompor mahal. Di atas bukit, dan itu Gunung Batur. Kalian udah lihat tadi ya. Terus ini pemandangannya. Sumpah di sini tuh enak banget. Aku seandainya punya rumah di sini aja, enak banget tuh. Backgroundnya kayak gitu. Terus, jalannya juga aspalnya bagus. Untuk arah sini. Dan sana tuh juga ada view-view juga, orang jualan-jualan. Mantul banget. Nah ini aku di atas tebing persis tuh. Ini belakangku tuh jurang tuh. Tuh jurang tuh. Ya kan, ngeri kan? Ngeri-ngeri sedap. Mantul banget di sini. Cuma sayangnya nggak ada temennya. Nggak apa. Aku mau duduk di bawah tapi nggak bawa alas sama sekali. Ya Allah, kayak orang hilang ya aku ya. Nih kalau nggak percaya, aku buka ya. Bul. Tuh, udah mendidih. Bentar lagi dah biar mendidih. Kalian bisa lihat ya. Nih. Aku bikin kopi. Aku pakai botolnya Kamahuis. Yang Kamahuis tuh aku botolnya nggak tak buang. Karena biar nggak banyak buang-buang plastik. Nih aku pakai buat kopi karena aku lupa bawa gelas. Lupa bawa gelas. Terus lonyot kan? Tuh aku matikan biar nggak bul gitu, biar apa, nggak meninggalkan api. Jadi aku sekarang mau ngopi cantik duduk sambil menikmatin pemandangan. Sudah sampai di Petang, perjalanan pulang. Tadi aku berangkat lewat Gianyar. Jadi aku lihat Batu Bulan, Gianyar, terus kok Gianyar? Iya bener Gianyar ya. Terus lewat Payangan, lurus langsung Kintamani. Nah, sekarang aku pulangnya lewat utara. Itu aku turun lewat Jalan Petang. Petang itu udah termasuk Kota Badung turunan. Nah, ini aku berhenti beli yang panas-panas lagi, ya ampun. Masih dingin ini di sini aja, masih dingin ini, aku di jembatan Petang tuh masih dingin banget. Tak ngemplok iki sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sediakan. Panas-panas kayak gini. Aduh, ada lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas gini memang paling enak dan daerah pegunungan makan pop mie. Tadi aku bikin kopi itu, udah bikin kopi cuman tinggal dikit, soalnya apa?
ternyata tempatnya itu kena air panas langsung mengkeret gini, kopinya tumpah semua, tinggal dikit aku minum. Dan akhirnya aku mutong, akhirnya pulang aku lihat petang ini. Banyak orang touring di sana, oh. Tapi Yamaha, jangan sedih, aku kan Honda. Mereka pakai NMAX ya, itu pada klakson berhenti-berhenti kayaknya mau muter sini. Mantul banget. Oh, ini ada penyemprotan. Aku tutup dikit, ada penyemprotan katanya ternyata. Enak-enaknya makan pop mie diganggu penyemprotan. Jangan sedih ya kan. Nah jadi teman-teman, kalau di Bali itu sebenarnya udah new normal ya. Buat kalian semua yang udah bosen di rumah aja, kalian bisa jalan, naik motor, naik sepeda, kemanapun kalian pergi, nikmatin, berangkat pagi, pulang sore. Gak usah ngeluarin uang-uang banyak, udah refresh banget, otak tuh udah encer, jadi beban-beban tuh hilang, awet muda, ngilangin penyakit. Ada tahunya, tahu diawetin. Sekali-kali makan yang instan-instan. Tapi nanti aku mbak genjer, kalian komplain. Udah dapat pop mie, udah makan tadi yang ngajak kalian bubur. Enak banget sumpah buburnya. Aku jadi jauh-jauh itu cuman nyari bubur kayak gitu aja tujuanku. Sama ngajak kalian lihat pemandangan yang tadi view-nya kayak di New Zealand, nggak kalah sama New Zealand kan, pedesaan gitu. Seandainya punya uangnya tuh di atas MM-an, beli rumah di sana, beli rumah di Petang, beli rumah di Denpasar. Nah, aku doain semuanya yang nonton, semoga uangnya lancar, rezeki lancar, kerjaan lancar semua, dan tentunya diberi kesehatan ya kan. Kalau kalian nggak sehat, uang banyak juga percuma. Kita sehat, nggak punya uang, percuma nggak? Tetap bahagia sih, tetap bersyukur, yang penting kita sehat, ya kan? Bisa kemana-mana jalan, ngemper, terus gelandang, kayak aku ini namanya gelandang ya, bukan touring, tapi gelandang, gelandang, jangan sedih kan? Terus apa lagi ya? Nah, pokoknya kalian pasti pengen deh jalan-jalan, ya kan? Udah gatel kan kakinya, ayo. Tentunya aku bersyukur banget bisa menikmati pemandangan indah di saat pandemi seperti ini, walaupun sudah new normal, tapi kan baru new normal itu baru mulai bangun lagi ekonomi Indonesia ini di Bali tentunya, dan kerjaan juga masih belum ada yang masuk. Aku bulan ini masih nggak pengangguran sukses, terus bulan depan pun masih pengangguran sukses. Nah, teman-teman, daripada kalian suntuk kayak aku ini ya, kayak aku kan nggak ada kerjaan sama sekali ya karena pandemi seperti ini, nggak ada income keuangan masuk. Tetapi aku tetap harus bersyukur, dan kalian pun juga harus begitu. Jadi kalian bisa nikmatin waktu kalian, bisa jalan-jalan, bersepeda, deket-deket di tempat daerah kalian. Jangan dibuat sepanang, jangan dibuat pikiran, karena itu akan membuat kita cepat tua. Nah, yaudah teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis.